Halo everyone. Oke, di sini aku bakal share sama teman-teman gimana caranya membeli game di Steam menggunakan dana. Kebetulan kemarin aku menggunakan dana untuk membeli game Legend ini ya, GTA Trilogy, salah satunya ada GTA San Andreas Definitive Edition. Jadi di sini harganya udah cukup turun ya, guys. Jadi teman-teman bisa beli aja langsung karena kalau dibandingkan dengan harga awalnya jauh banget. Oktober 2021 itu masih sejutaan. Sekarang udah turun di harga 324.500. Jadi lumayan banget. Oke, yang pertama teman-teman harus lakukan itu langsung ke add chart aja. Di sini teman-teman langsung ke purchase for myself. Tapi sebelumnya dana kita harus top up dulu guys. Jadi kita harus top up dulu dananya kurang lebih ya seharga game yang ada di Steam ini gitu lah. Sesuaikan aja harganya, kemudian purchase for myself. Nah, untuk di sini itu ganti jadi dana teman-teman ya. Cara pembayarannya itu ganti dengan metode dana. Kita jangan lupa klik dulu I agree the terms-nya atau persetujuannya, kita klik dulu, kemudian langsung ke continue to smart to pay. Oke. Okay? Nah, kita tunggu dulu teman-teman. Kemudian, nah kalau berhasil itu ada tampilan seperti ini, aktivasi dana account-nya, kemudian tinggal masukkan nomor telepon yang sesuai dengan dana ya teman-teman ya. Kalau udah tinggal next aja, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini jangan lupa memasukkan PIN-nya teman-teman ya, PIN dananya tinggal dimasukkan sebelum kita nanti proses-prosesnya atau proses pembelian itu berhasil. Nah, kemudian di sini ada verifikasi ya ke nomornya teman-teman. Jadi nanti tinggal dilihat aja SMS masuknya, terus sesuaikan kode yang diberikan dari dananya ya. Oke, di sini udah tinggal bayar aja teman-temannya. Jadi pay method atau pembayarannya kita melalui dana dan kemudian tinggal pay aja dengan harga sekian, langsung diklik aja ya. Nah, kemudian di sini tinggal ngisi PIN lagi untuk make sure ya. Nah, oke, di sini ada payment successful ya. Itu tandanya pembelian kita berhasil, guys. Tinggal oke aja. Di sini udah ada keterangan thank you for your purchase. Di sini teman-teman tinggal install aja kontennya. Jadi kayak gitu kurang lebih ya.